wangi banget masakannya. Masak apa, Kak? Ini aku masak udang saus padang. Cobain dong. Cobain, cobain. Enak gak nih masakan Chef Kinta? Enak? Enak? Aku mau juga dong, Kak, diajarin masak. Tumben. Iya dong, biar nanti calon suami aku itu bangga dengan masakan aku. Kamu tuh udah punya calon suami? Aku sih nganggapnya begitu. Tapi gak tahu deh dianya. Ya, maksudnya gimana sih? Ah, udahlah, Kak, ribet kalau diceritain. Emangnya siapa, Vel? Kak Kevin. Kevin? Sahabatnya Mas Randy? Iya, aku itu suka banget sama dia, Kak. Tapi gak tahu deh, dia tuh orangnya cuek gitu, gak peduli sama aku. Ya udah, kamu tinggal minta tolong sama Mas Randy buat omongin ke siapa tadi? Kak Kevin. Oke, minta tolong sama Mas Randy omongin ke Kevin tentang kamu. Iya udah sih, aku udah minta tolong sama Kak Randy, cuman gak tahu deh Kak Kevin ngomong apa. Nanti kalau Kak Randy pulang aku tanyain. Jadi gak mau ngajarin aku masak? Jadi, yaudah kamu ambil apanya dulu, nanti aku ajarin masaknya. Oke, aku ambil dulu ya, Kak. Oke. Ke Hong Kong? Ngapain, Jeng? Ya biasalah, Jeng. Liburan gitu loh. Ada Jeng Farida, ada Jeng Indah juga. Ya udah, Jeng Siala ikut aja ya. Aduh, gimana ya, Jeng? Rencananya di sana berapa hari sih? Ya nggak lama kok. Palingan cuma sekitar 4-5 hari doang. Jeng Siala ikut aja ya. Kalau aku pergi, aku bisa minta Kinta untuk nginep di sini sampai aku balik. Ide bagus. Gimana, Jeng? Ya udah, Jeng Siala ikut aja. Lagian kan pusing kali kalau di rumah terus-terusan. Ya sekali-kali refreshing gitu loh. Ya udah deh, Jeng. Aku ikut ya. Nah, gitu dong. Aku jadi happy nih kalau Jeng Siala ikutan juga. Ya udah, Jeng Siala aku masukin di grup WhatsApp ya. Oke deh. Halo, Pak Kevin.